Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022 pukul 9:30 pagi di Jalan Kudus Jepara kilometer 3 terjadi pohon tumbang. Tepatnya di depan pabrik rokok Jarum Garung Lor. BD Kecamatan Karang Taruna Bahirekso Sidorekso, tambal ban Ujeng dan pedagang sekitar lokasi arus lalu lintas dialihkan lewat jalan desa. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ataupun korban material.